Hi, it's Risha. Ini adalah video A Day in My Life sebagai seorang florist. Some of you may know my sister owns a flower shop dan kadang-kadang aku suka in charge juga di sini. Tapi berhubung dia sudah banyak yang bantu, jadi aku udah jarang ambil bagian. Lewat video ini, aku mau ngasih tahu apa aja yang dikerjakan seorang florist setiap harinya. Pertama, conditioning the flowers. Ini adalah kegiatan yang pasti akan kita lakukan setelah kita membeli bunga. Ya, mostly sih ngetrim daun, batang, dan memastikan bunga yang datang dalam keadaan baik. Kegiatan kedua adalah merangkai bunga. Udah jelas ya, ini emang kerjaan inti seorang florist. Bunga yang dirangkai sebagian besar sudah diorder sebelumnya. Tapi nggak jarang juga kita bikin items baru buat dijadiin display. Thank you.
Terakhir, kegiatan yang paling seru adalah kegiatan flowers di luar studio. Bisa pop-up store, bisa juga flower workshop. Tergantung kita lagi pengen yang mana. Lokasinya juga bebas, tapi biasanya kita suka bikin collab gitu bareng kafe lokal atau studio kreatif lokal. Yang menyenangkan dari acara workshop merangkai bunga adalah kita bisa dapat experience baru, ketemu teman-teman baru, dan bikin suasana kerasa lebih fresh dan lebih beda.